Halo teman-teman, welcome everybody. Selamat hari Minggu. Jadi teman-teman, pada hari Minggu ini saya tujuannya yaitu mau berwisata teman-teman. Mau berwisata. Saya mau piknik-piknik di hutan-hutan alang-alang Merauke Papua teman-teman. Ya guys, jadi teman-teman, saya itu lagi dalam perjalanan teman-teman. Dalam perjalanan. Nah, jadi teman-teman, saya sedang di alang-alang Merauke Papua teman-teman. Saya mau pergi berburu dan juga mau mencari mencari pisang, mencari ikan dan juga bakar-bakar makan di hutan teman-teman, karena hari Minggu ini itu lagi santai teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung dapat berjalan guys. Welcome. Oke teman-teman semuanya, ya teman-teman, saya sudah berjalan dan saya sudah berada di apa teman-teman, hutan-hutan Merauke Papua ya guys, di alang-alang hutan alang-alang Merauke Papua teman-teman ya guys. Jadi teman-teman, hari ini tuh hari Minggu, kita sedang masuk dan ngevlog aja di kebun-kebun pisang teman-teman ya teman-teman. Jadi pada minggu kali ini tuh saya mau berjalan menelusuri apa namanya teman-teman, lembah-lembah alam Papua. Nah teman-teman, jadi teman-teman, di sini ada pisang sana. Tuh pisang itu mungkin sudah masak dan sebentar dulu aku akan petik dan bakar-bakar pisang yang itu teman-teman. Kemungkinan pisangnya sudah masak ya. Tuh kita lihat pisangnya sana. Lihatnya mungkin ada pisangnya lagi. Guys, ini ada pisangnya yang udah jatuh ya teman-teman. Kemungkinan ini pisangnya udah tua ya teman-teman. Saya akan petik dan bakar makan. Oh guys, let's check it out. Pikul pisang. Kita sedang di kebun ya teman-teman. Di kebun. Saya akan vlog jalan dan menelusuri sambil melihat-lihat di kebun-kebun alam, di kebun-kebun teman-teman. Nah guys, tuh teman-teman, sebentar lagi saya akan bakar-bakar teman-teman. Kita ikut dalam hutan ini ya teman-teman, sambil menyeberang melihat. Teman-teman, ini apa namanya, rumput-rumput
namanya rumput kasim-kasim yang sedang memilih, ya teman-teman, memilih saya sehingga saya tidak bisa lewat. Oke teman-teman, saya cari tempat bakar pisang yang enak dan spesial ya teman-teman pada minggu ini. Nah guys, kita melewati bambu-bambu dulu sambil berjalan. Nah guys, coba kita lihat di sini tuh ada pisang-pisang. Wih, ternyata orangnya sudah tebang pisangnya. Ya teman-teman, kita berjalan dan melihat saja ya teman-teman, ini orang-orang Papua sini. Wah, sambil melihat-lihat jerat. Ini lihat-lihat jeratnya ya teman-teman. Ini punya jerat. Teman-teman, sambil menikmati cuaca yang indah. Jadi teman-teman, pada kali ini tuh saya mau mandi-mandi dulu teman-teman, mandi-mandi di rawa-rawa Merauke teman-teman, sangat dingin. Amin teman-teman. Jadi hari ini sangat enak. Teman-teman, jadi aku tuh sedang berada di rawa-rawa Merauke sambil mandi-mandi di air rawa-rawa Merauke. Ya teman-teman, segarnya guys. Jadi teman-teman, air di rawa-rawa Merauke ini sangat segar teman-teman. Nah guys, ya mandi-mandi saja dulu ya teman-teman, karena hari Minggu lagi menikmati indahnya kolam mandi yang sangat indah, sangat bagus dan sangat enak. Nah teman-teman, jadi tuh di kolam rawa-rawa ini tuh sangat dangkal, sangat bagus dan sangat enak. Kalau hari Minggu ini tuh kita mandi-mandi dan juga lagi refreshing, cari-cari ikan dan bakar-bakar pisang makan teman-teman ya guys ya. Nah kita mandi-mandi ya. Nah teman-teman, di sini tuh banyak sekali ikan gastor di rawa-rawa sini teman-teman. Kalau kita gantung pancing, gantung mata kail, gantung umpan, pasti kena ikan gastor dan kita bakar-bakar makan. Jadi ikan gastor tuh mereka tinggal di pinggir-pinggir sini teman-teman, ini di pinggir-pinggir rawa-rawa sini. Nah kalian belum lihat, nah mereka tuh tinggal di sini guys, ikan gastor.
Oke teman-teman, sambil saya mandi-mandi dan sebentar lagi saya akan bakar-bakar pisang dan makan ya. Nah, sangat enak kan guys? Kalau kita mandi-mandi di rawa-rawa Merauke Papua nih guys ya. Ya teman-teman, badan saya sudah agak dingin ya teman-teman, dan saya akan pergi bakar-bakar pisang. Jadi teman-teman, di sini tuh ditumbuhi oleh tanaman kasim-kasim ya. Siput-siput yang meracun teman-teman. Nah ini biasa digunakan sebagai umpan pancing teman-teman, untuk pancing ikan kastor. Oke teman-teman, saya cari tempat, saya sambil mencari tempat-tempat ikan ya teman-teman. Ini tempat ikan di rawa-rawa sini, dan sebentar saya akan gantung ya pak. Jadi teman-teman, kalau kura-kura itu dia makanannya itu juga ikan bertik teman-teman, ikan bertik dan juga ikan bertik teman-teman, ikan bertik dan ikan kastor. Jadi guys, kura-kura tuh mereka tinggal di rawa-rawa bersih. Jadi teman-teman, di sini tuh ada orang yang gantung jaring juga. Teman-teman, mereka sedang gantung jaring ya guys. Nah, kita lihat, nah di sini tuh kita bisa gantung anjing di sini teman-teman ya. Ini tuh sangat ya, sangat ini jaringnya teman-teman. Jadi mereka tuh pasang jaring begini itu supaya ikan itu nggak bisa lewat teman-teman ya. Nah jadi di sini tuh juga banyak ikan kastor ya teman-teman. Jair ya guys. Oke teman-teman, sudah jam 12 dan saya naik dulu karena sudah dingin di rawa-rawa Merauke ini guys. Jadi guys, semuanya pada kali ini tuh cuacanya tuh lagi mendung teman-teman, kalian lihat. Jadi saya sedang bakar-bakar pisang di hutan karena hari Minggu teman-teman. Jadi bakar-bakar pisang karena hari weekend, hari libur ya guys. Bakar-bakar pisang. Nah ini pisangnya sudah bakar teman-teman, dan aku akan tunggu dan aku akan makan teman-teman. Tuh kalian lihat pisangnya guys ya teman-teman, ini pisangnya sedikit lagi sudah mulai matang teman-teman. Nah pisangnya guys, tuh pisangnya, pisang bakar teman-teman. Tinggal masak sedikit pada teman-teman. Nah ini tuh tidak terlalu rawanya terlalu banyak ya teman-teman, cuma dia rawanya yang sedikit, langsung tinggal makan teman-teman. Nah teman-teman ini sudah matang teman-teman.
Mau makan teman-teman. Amin. Nah, bang, kita bakar. Nah, teman-teman. Setelah saya makan pisang bakar, habis itu olahraga teman-teman ya. Olahraga biar sehat teman-teman. Nah guys, gue ini cuma raw-rawnya dulu. Oh my god, panas. Raw-raw dulu. Nah teman-teman, ini kayaknya sudah masak. Nah ini sudah masak, jadi teman-teman ini pisang muda ya. Pisang yang sangat muda. Guys, itu sambil makan teman-teman pisang mudanya guys ya. Pisang masih muda. Very nice. Sangat mantap teman-teman. Acara piknik sambil bakar-bakar pisang makan di hutan ya teman-teman, sangat enak. Ada barangnya. Panas. Good guys. Teman-teman semuanya, ini tuh cuacanya lagi kurang bagus, lagi agak hujan-hujan ya teman-teman. Nah, cuacanya lagi hitam, lagi kurang mendukung teman-teman kalau lagi merokok ini. Teman-teman, jadi teman-teman sambil bakar-bakar pisang dan sambil jalan ya teman-teman. Nah, sudah pisangnya agak lah.